waktu bertafakur ataupun moment of silence bagi menghormati jenazah. Kita jangkakan pesawat akan mendarat sekiranya pesawatnya bertolak tepat pada waktunya di Amsterdam, sepatutnya pada jam 12 tengah hari waktu Holland. Sepatutnya dapat mendarat di sini pada jam 9.45 pagi pada hari Jumaat berkenaan, dan mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk pesawat apa ni, taxi ya, ke kompleks Bunga Raya, dan enjin ditutup, dan pukul 10 bagaimana jenazah diturunkan daripada pesawat. Dan kita jangkakan lebih kurang antara 45 minit, kemungkinan mengambil masa 1 jam keseluruhannya. Artinya kita akan maklumkan bahawa daripada jam 45 minit supaya semua orang bersedia untuk menerima pengumuman, supaya setiap orang berdiri dan bertafakur selama 1 minit, dan bagi yang beragama Islam membaca Al-Fatihah, dan bagi agama lain bolehlah berdoa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Kita meminta supaya semua stesen radio, saya akan bertemu dengan semua pengendali stesen radio sebentar lagi, supaya hari tersebut, waktu pagi, saya kira bermula pada jam 9.30 dan sebagainya, semuanya menyiarkan tentang acara tersebut. Dan kita meminta supaya seluruh negara bertafakur dalam masa yang sama, sama ada mereka itu di pejabat, mereka di sekolah, mereka yang berjalan di pasaraya, dan kenderaan-kenderaan juga dikenaki berhenti pada waktu yang berkenaan. Orang ramai, kalau mereka ingin datang ke KLIA, mereka boleh berada di luar daripada perkarangan kompleks Bunga Raya, kerana satunya faktor tempat yang terhad di dalam kompleks tersebut, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan soal keselamatan dan sebagainya. Kita boleh mengisahkan pada hari Jumaat ini kita akan menerima 20 jenazah warga negara kita kembali ke tanah air. Masa pesawat sampai tak ada perubahan, iaitu 10 pagi. Walaupun ada tambahan kepada jumlah jenazah yang akan tiba, ia tidak menjejaskan persiapan kita ke negeri-negeri berkenaan. Jadi negeri-negeri yang telah pun kita tetapkan dan diumumkan terdahulu masih kekal. Cuma di Perak, kesemua jenazah di Perak, permintaan keluarga akan tiba ke Ipoh dan akan dibawa oleh pesawat Charlie C-130 kita. Di Johor pula, kita tidak akan gunakan duri lagi. Kita telah dimaklumkan oleh PAT kepada Kabinet akan menggunakan pesawat EC-725, iaitu pesawat helikopter kita yang baru, untuk bawa jenazah-jenazah kita ke Segamat dan ke Pagoh. Di Kuching pula ada tambahan kepada jenazah yang akan ke sana. Saya pun nak nyatakan untuk mereka yang tidak disenaraikan atau belum dapat dilepaskan kerana dokumentasi dan sebagainya, kita sedang buat persiapan untuk penerimaan kedua pada 24 hari bulan. Persiapan, tak ada pengesahan, tetapi template-nya agak sama. Tapi hari negara tak berkabung.